Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mac. Kali ini Mas Momon akan membagikan tutorial cara memotong ayam yang benar dan jelas ya. Kita mulai, kita akan review cara motongnya seperti apa. Ikuti perjalanan Momon Vlog hari ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, and share. Oke, cekidot. Nah, ini kita mulai, Mas. Ini ayam ukuran 16 ya. 16 kita akan potong. Jadi berapa potong? Buat netizen jangan di anu ya, dimarahi ya, kan dikomplain netizen. Kita akan mulai ya, caranya seperti ini, kita belah dulu. Kita belah, kita bengkok dan kita potong bagian sini ya. Pas balung ini dipotong. Terus ini pas tengah. Pas ras balung, pas ras tengah. Diukur dulu seperti ini. Ya, pakai garisan tidak apa-apa. Dimeteri. Bah iki piye, Bah? Kok opo ya jleng ya pupune? Ini pupu harga 4.000-an ya. Seperti ini caranya motong, gak diiringkan. Terus dicacah seperti ini. Dicacah-cacah biar matang sampai ke dalam, biar mekor. Mekor. Nah, ini paha. Harganya segini 4.000. Nah, ini bagian tepong. Di 3 potongan. Gitu Mas, gitu Mas. 1. 1 1 aku saya. Anu, 1 tuh emang pupune. 2 2 3 4. Ini paha lagi 4 ya. Giling-giling Mas. Empat. Iya, 4 4. Piro? 4. Lah iya. Nah, bikin paha lagi. Caranya 5 ya, 5 juga dicacah-cacah sih bro. Berarti aja angger kok potong, nek angger potong ngono ora ora gelem klet tepunge, ora gelem kribo. Iki teknik biar kentaki bisa kribo ya, iku teknike. Jadi dijur-jur. Dijur-jur. Gak apa-apa. Bel tepung. Tadi nek wis ajur-jur ngene iki kudu bel-bel tepung kok hasilnya kan kribo. Tapi nek utuhan ungkulan ora dicacahi ngene iki ora ben lembek apa jenenge? Lembek kok ngene iki. Ora iso kribo Mas ya. Iya, dadi ini gedang goreng. Ya, dadi ini gedang goreng. Gedang goreng tahu isi. Untuk kentaki. Ya ngene wae dijujur ya. Cacah-cacah biar kribonya tepungnya iku iso nempel. Piro iki terusan? 8. 8. 8. 8. Nah, ini bagian dada, ini dada pas ini. Tulang ini dibelah ini. Ya carane, carane belah iki di tiarane saya digarise ini. Tet tet. Aja drijine engko jempolane yo basa. Nah, tet tet. Diris, tet. Nek angel kurang percaya diri dingekne. Tapi nek wis pinter ahlinya ahli kaya Mas Momon iki langsung ini. Tet. Nah, ini pas tengah langsung. Nah, seperti ini caranya. Ini kepala. Kepala. Kepala ya. Kepala seperti ini. Lah, kepala ini cucuk. Cucuk di mangan kae. Ben resik carane kita harus potong gini. Tek seperti ini caranya. Jadi ada temennya Mas Momon. Jadi cucuk iki lagi dipotong. Ora diresiki, iki ora diketok, iki ora dibelah kene ini. Jadi ini tok. Wis ngene-ngene digoreng ngono dadine halah. Oh, apik. Jadi iki utuhan ngungkulan. Dicokot utuh ae. Dicokot gelem ngopo. Ya gini potong ya. Gini. Yo, aduh. Piyo. Polone pun. Iki piye to iki? Keblasuk. Kesalahan teknis. Ya sepurane, Lur. Lah gini ya. Mosok pengawate kelandep pun. Kelandepen, Bro. Keblasuk. Ya dicacahi ya biar iki terus biasa sih. Juga udah sih tak begitu tutorial, begitu contoh ya. Kita ambil lagi kepala. Tadi kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Ya ini ya, ini cucuk ya, seperti ini. Cara seperti ini lah. Nah, ini cucuknya silang. Lalu ini dibelah seperti ini. Ini dibelah. Bersih. Ini dikeluarkan. Ini gajih gitu. Gajih-gajih itu nih. Bersih.
Nah terus kan nenek tenggorokane wis gua ben resik ya. Kayak iki nenek apa kok gaji dilangi iki ben mateng engko crispy ben ora engko pas dibuka anjir tepungnya ora lembek ngono kae. Ya, biasanya sih entah ngono kae. Kita belah polone ben ambil ledos. Ambil ledos nyari pati sing bakul. Ya, seperti itu caranya kepala tadi. Piro berarti? Songo ya? Songo. Sampai. Itu sayap. Sayap seperti ini. Nah, sebagian sayap itu paling sulit itu di bagian sayap. Berarti orang jualan Kentucky bagian sayap itu paling sulit. Gimana? Biar caranya keribu itu uang nggak, jadi nampelnya tepung uang nggak, jadi kita harus iris-iris seperti ini ya. Iris-iris. Di bagian gimana, sini yang paling susah bagian ini. Gimana? Gimana? Ini bagian sini kita gini. Tapi ini sopra. Iya. Wani piro. Wani piro-piro. Piro-piro. Ya ini ya. Kita suwir. Caranya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini biar tepungnya bisa nempel mas, biar keribu. Nah seperti ini caranya. Jadi nanti akan digoreng. Walah, belokan ra percaya lek ora keribu. Nek mesti crispy ini lho. Crispy. Piro iki mau? 10. 10. Yo, 10. Iso hitung-hitung pula. 10. 10 ya. Ya, iki bagian dodo. Iki dodo iki sing kene iki bagian daging tok. Dadi sing oleh bagian iki, walah rezekine jalak, kan harus renek balunge genah. Dodo mentok. Dodo mentok bagian iki mesti daging. Lah iki bagian iki rodok cilik ae. Karena wis daging tok. Seperti ini, ya ben gedhi ning ngene. Dibelah. Ini ben gedhi. Nah. Seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini harganya 4.000-an karena daging. Daging tok. 11, wis kesuwen iki kok sendang langsung ae. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. Jadi 16 potong ya. 16 potong. Jadi nek pengin potongane podo nganggo sentinan. Jadi nganggo garisan diukur. Dipukul pen sir sir sir. Dino Mas ndak? Hah? Dino sampe. Iya gak apa-apa, sementing badi. Untung jutaan. Ya, seperti caranya. Nah, ini terus piro mau? 16. 16. Iya, 16. 16 terus ini 16. 16. 16 17. 17. Nah, ini ya kalau pengen pakai garisan itu garisan ditempel. Terus kita iris gini seperti caranya. 1. 2. Terus 3. Terus garis-garis. Nah, garis-garis. Jadi kan ini sudah ada jalurnya. Tinggal motong. Nah, ini sudah jalurnya. Nah, ini. Nah, sudah pas. Tuh. Itulah 18. 19. 20. 21. Rolikur. Ya, ini nanti ayam ukuran 16 bisa jadi 22 potong. Oke. Berapa menit, Mas? 8 menit. Alhamdulillah. Kita lem. Itu aku yang banyu. Ya udah. Biar tembus penonton apa jenenge menitannya sampai 12 menit ya. Ya itu tadi caranya motong seperti itu. Jika bermanfaat silahkan dibantu share ke sosial medianya teman-teman. Ojo lali di follow Instagramnya Mas Momon. Mas Momon sekarang jadi Instagram, punya Instagram ya. Instagram. Iya, orang-orang desa-desa teman ya. Jadi Mas Momon Instagramnya ya Momon Vlog Mac ya. Di follow, oke? Dan di subscribe channel Mas Momon, yang belum subscribe di subscribe dan di share ke sosial media teman-teman, dibagikan ke Facebook, WA, Instagram, oke? Tum nih kancane dulur-dulure kok ape kon subscribe ben Mas Momon subscribe saya oke ya ben semangat oke okay? Bumbunya gimana Mas Ridi? Bumbunya juga siap, silahkan yang mau order bumbu resep fresh chicken juga bisa WA di nomornya Mas Momon 089 718 685 76. Oke 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 Bos, oke Bos, oke oke bener tidak Beb? Songo saya tinggal lah ya, kita belah lagi potong cek ben rodok suwir lah. Kalau cakar gimana toh Mas tadi kok ndak anu? Oh, cakar. Iya. Ya, yo ya caranya cakar biar keribu ya. Gini caranya. Lah, ini kita potong tek nih. Coba. Tek. Nah, gini. Ini ya cakar seperti ini. Jadi dibelah-belah. Seperti ini biar nanti bisa keriting dan keribu cakar. Harganya segini 1000 bisa, 500 juga bisa. Oke. Nah, seperti itulah syarat potong cakar. Yang sulit itu bagian paha. Biasanya paha itu kadang-kadang itu masih mentah, Mas. Masih mentah, belum matang kadang-kadang ya. Caranya motong ya seperti ini.
kita cacah dulu gini ya. Nyerong, agak nyerong miring. Oh, nyerong. Iya, nyerong seperti ini. Ini nyerong. Kita nyerong. Nah, nyerong seperti ini, terus kita belas ini. Sarapan apa, Mas? Belah. Belah biar biar meresap. Meresap. Terus kalau perlu dipetik. Jadi yang gue petik ya. Dicacah. Jerek. Nah, iki iso kribung ku hasil walah iso motor-motor kowedi. Kalau kaya lambine Mas momen. Oh. Iya, persis lho. Nah, kira dicacah. Biar kribung iki dicacah seperti ini caranya. Jadi dicacahi lembut. Biar keriting dan ribu. Mas Momon biasanya jualan jam berapa ya? Kalau saya jualannya itu jam 3. Jam 3. Jam 3 sore start, buka dasar jam 3 sore, tutup habis maghrib, kadang habis isya sudah di rumah. Lokasi jualannya Mas Momon di perempatan Lembah Ngijo Babatan Ponorogo ya. Silahkan mampir ke sana ya. Yang siap. Mau belajar silahkan siap bisa seperti ini caranya motong. Udah berapa menit Mas? 11 menit Mas. Hah? 11 menit. Alhamdulillah sudah tembus 11 menit. Ya udah, cukup sekian dulu dari saya. Apabila Mas Omon ada salah kata yang tidak sopan, mohon minta maaf. Dan jangan lupa untuk dicet subscribe, like, dan share. Cukup sekian dari saya. Dan Mas Bos Brambang ini siapa jenengnya? Lali ya. Mas Aril. Mas Aril? Iya, dengan Mas Aril. Itu pengen kita ora? Ora sa. Di belakang kamera ya. Oke, jadi terima kasih Mas Aril ya. Semoga berambangnya lancar nek kapan-kapan tak vlog ya. Amin. Video ini. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Pak Toyo, ampun.